Akun Instagram Putri Ridwan Kamil beberapa waktu lalu diketahui diretas oleh orang tak dikenal. Nama akun Instagram Kamilia Latisha Azahra alias Zahra itu tiba-tiba saja berubah. Semula, nama akun Instagram Zahra yakni @kamiliazr, kemudian berubah menjadi @xlaser. Foto-foto milik Zahra pun tampak hilang, begitu pula potret kenangannya bersama mendiang Eril. Unggahan Zahra berganti dengan dua foto dari sosok pria misterius yang menggunakan topeng dengan tanda silang di bagian matanya. Setelah diretas dan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab, akun Instagram Zahra akhirnya kembali. Kabar tersebut dibagikan oleh ayah dan ibu Zahra, yakni Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Keduanya menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan di Instagram masing-masing. Zahra sendiri juga telah mengumumkan jika akun Instagram miliknya telah kembali. Ia tampak mengunggah potret diri lewat Instagram Story pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Di sisi lain, Atalia juga mengumumkan kembalinya akun Zahra, seraya membeberkan kronologi kembalinya akun Instagram tersebut. Ia menceritakan bahwa peretas itu sempat meminta uang pengganti sebesar $1,000. Namun, Atalia bersyukur tidak ada sepeser uang pun yang ia keluarkan untuk mengembalikan akun Instagram putrinya itu. Bahkan sang peretas juga sempat melakukan siaran langsung di akun Instagram Zahra. Lebih lanjut, Atalia pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembalian akun Zahra itu. Atalia lantas mengajak para warganet untuk kembali mengikuti akun Instagram milik Zahra. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!